Sementara saya ucapkan selamat milad ke-13 untuk PKS dan mudah-mudahan semakin solid dan khususnya untuk kader dakwah di mana saja berada di seluruh Indonesia. Semoga antum semua tetap konsisten dalam ini dan insya Allah kita berjalan di jalan yang benar dan kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi dan akan bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh kader Islam dan bangsa Indonesia.